Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pagi ini seperti yang kita rancangkan untuk kita menyambung tadabbur surah Yusuf, yang mana insya-Allah kita akan memasuki babak yang baru, iaitu babak yang ketiga. Kita akan melihat adegan yang pertama, ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين Ayat 35 adalah ayat bagaimanakah cara Nabi Allah Yusuf selepas ini dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Summa, kemudian, badalahum min ba'dima, timbul fikiran bagi mereka setelah mereka ra'awul ayat, setelah mereka melihat, setelah mereka nampak tanda-tanda. Okey, apa maksud al-ayat? Tanda-tanda, kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Munir, ia merujuk kepada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang benar. Maknanya Al-Aziz telah mendapati dalam kes tersebut ni, sebab kes ini dia telah viral. Ingat kita sebut sebelum ini perempuan-perempuan yang diundang, jadi akhirnya cerita ini sudah pun tersebar luas. Jadi dalam kes ini kita dapati bahawa memang Nabi Yusuf itu dia tidak bersalah, dia seorang yang benar. Okey, macam mana kita boleh tahu kebenaran Nabi Allah Yusuf? Kita telah sebutkan sebelum ini, di antaranya seperti mana kata Al-Imam Al-Tabari, di antara tanda-tanda benarnya Nabi Yusuf ini ialah bajunya yang terkoyak di belakang dan kisah perempuan yang telah terpotong jari-jari mereka. Okey, kita baca lagi terjemahan ayat dia. La yasjununnahu hatta hin. Mereka pasti memenjarakannya hingga suatu masa. Okey, masa dekat sini tak sebut berapa, sebab itu kata Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir, ia merujuk kepada binangan waktu yang tidak terbatas. Okey, maksud ayatnya begini. Sekarang ini orang sudah mula bercakap tentang apa? Tentang isteri Al-Aziz dan cerita tentang perempuan-perempuan yang lain sudah mula ada keinginan kepada Nabi Allah Yusuf. Dan mereka semua tahu, Al-Aziz tahu, perempuan-perempuan itu tahu bahawa Yusuf ini sebenarnya berkata benar. Merekalah sebenarnya yang bersalah. Jadi nak buat macam mana ni? Siapa yang patut dipersalahkan? Nak salahkan isteri Al-Aziz, isteri dia. Nak salahkan perempuan-perempuan itu, kumpulan bangsawan. Maka akhirnya mereka mengambil keputusan, Yusuf ini kita patut letak ia di dalam penjara, supaya apabila Yusuf dalam penjara beberapa waktu, tak timbul lagi isu
orang duk cakap tentang perbuatan perempuan-perempuan itu kepada Nabi Yusuf. Okey, itu tak jelas pada ayat ini. Maknanya ayat ini menunjukkan Nabi Yusuf dia tidak dibicarakan, dia tidak diadili. Mereka akan masukkan dia ke dalam penjara. Maka masyarakat ketika itu sudah pasti akan mengatakan, oh, bahawanya Yusuf itulah sebenarnya yang bersalah. Sebab tu dia masuk penjara. Tetapi orang tak tahu sebenarnya yang Yusuf itu sebenarnya adalah pihak yang benar. Jadi kena cari salah satu pihak yang patut dipenjarakan. Maka dipilihlah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey, apa pengajaran yang kita boleh belajar? Nombor satu, walaupun orang yang masuk penjara ni pada zahirnya adalah keburukan, tapi pada yang tersiratnya adalah kebaikan. Mungkin masyarakat ketika itu kata, ha, Yusuf lah bersalah, hamba kepada Al-Aziz tu bersalah, anak angkat dia bersalah, sebab tu dia masuk penjara. Mungkin pada pandangan umum dia masuk penjara tu dia bersalah. Tetapi pada yang tersiratnya, Allah juga ingin memberikan kebaikan kepada Nabi Allah Yusuf. Nanti kita akan tengok bagaimana dalam penjara itu muncul pula beberapa perkara yang lain. Okay. Pelajaran nombor dua, masuk penjara tidak selama-lamanya menjadi bukti bahawa penjara itu tempat orang-orang yang buat kesalahan. Maksudnya macam mana? Secara umum, orang bersalah dipenjarakan. Tapi tak semestinya ada orang tu dia tak bersalah, dia tak dipenjarakan. Macam Nabi Allah Yusuf, dia tak bersalah. Yang bersalahnya isteri-isteri pembesar-pembesar tu. Tapi siapa yang perlu dipersalahkan? Kena pilih Yusuf lah. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni orang yang tak bersalah, tetapi dia dipenjarakan. Okay, jelas untuk pengajaran ni? Okay. Sebab pada ketika itu Nabi Yusuf tidak dibicarakan secara adil. Sebab tu nanti kita akan tengok dalam kisah dalam penjara bagaimana Nabi Yusuf dia ingin keluar daripada penjara. Baik. Sekarang kita masuk ayat yang ke-36. Okey, ayat 36 ni cerita dalam penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين okay. Ayat 36 akhirnya Nabi Yusuf pun dipenjarakan. Okay, penjara mana? Wallahu a'lam. Yang pasti bukan di Sungai Buloh, bukan di Kajang lah. Okay. Kemudian masuklah bersama-sama Nabi Yusuf itu ke dalam penjara dua orang fatayan, dua orang pemuda.
Pemuda ini namanya kita tak tahu, tetapi kita akan jumpa isyarat nanti. Pemuda-pemuda ini dia adalah orang yang pernah berkhidmat kepada raja. Kenapa dua pemuda ni masuk dalam penjara? Apa yang mereka dah buat kepada raja? Wallahu a'lam. Adakah dua pemuda ni dia kritik raja ke? Adakah dua pemuda ni dia, kan sekarang ni tak boleh juga, kena hati-hati. Ada riwayat kata dua pemuda ni pernah nak membunuh raja tu. Wallahu a'lam, kita tak tahu jawapan yang pasti, serahkan kepada Allah. Yang pasti dua pemuda ni dia pernah berkhidmat kepada raja. Salah seorang daripada kedua itu berkata, okay, mereka berkata kepada Nabi Yusuf, dia kata, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat diriku memerah anggur. Anggur di situ adalah merujuk kepada anggur yang nak dibuat sebagai arak. Dan seorang lagi berkata, aku pula bermimpi melihat diriku dalam mimpi itu menjunjung roti atas kepalaku, yang sebahagian dari roti yang dijunjung itu telah dimakan oleh burung. Lepas tu mereka berdua kata apa? Ceterangkan kepada kami apa maksud mimpi kami. Kenapa dua lelaki ni dia jumpa Nabi Yusuf? Sebab mereka kata apa? Kami tengok engkau ni, nampak engkau ni daripada kalangan orang yang baik. Maknanya Nabi Yusuf ni, dia duduk dalam penjara, dia seorang banduan yang sangat baik di dalam penjara. Okey, dua lelaki ini, kalau kita tengok riwayat Al-Imam Tabari kata, seperti mana kata seorang tabi'in, Imam Qatadah kata, seorang lelaki itu dia pembuat roti yang menyediakan makanan untuk santapan raja, seorang lagi pembuat minuman di raja. Okay, ni maksudnya dia kerja di departemen apa ni? F&B lah kot. Kan? Food and? Aha, dekat istana. Okay. Imam Tabari kata lagi, apa maksud muhsinin? Kenapa dua banduan tu kata, dua kawan Yusuf dalam penjara tu kata, kami tengok muka engkau ni macam orang baik. Okay, kenapa? Apa maksud muhsinin? Kata Al-Imam Tabari, Nabi Allah Yusuf ini seorang yang buat kebaikan kepada orang lain dalam penjara. Seperti dia menziarah pesakit, dia hiburkan orang yang kesedihan, dia bantu orang yang memerlukan pertolongan. Spesifik lagi, wallahu ta'ala alam. Tetapi Quran kata dia dalam penjara seorang yang berbuat kebaikan. Okay, ayat ni apa yang kita boleh belajar? Apa pelajaran dia? Nombor satu, tanda-tanda orang yang saleh. Kadang-kadang kita boleh ketahui daripada wajah-wajah mereka. Tapi tak semestinya macam tu. Tapi boleh dilihat pada wajah-wajah mereka. Sebab apa? Ingat tak dua lelaki tu kata apa? Kami memandang engkau, kami nampak engkau ni macam orang baik. Okey. Pelajaran yang kedua, peluang untuk menjadi seorang yang al-muhsin boleh dilakukan sekalipun dia berada di dalam penjara. Maknanya masuk penjara pun boleh buat kebaikan. Masuk penjara ada peluang boleh buat amal soleh. Sebab itu Nabi Yusuf, Allah kata dia daripada al-muhsinin. Okey, jelas saudara perempuan? Okey, kita masuk ayat yang ke 37. Qala la ya
يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Ayat 37 adalah jawapan balas Nabi Allah Yusuf kepada permintaan dua rakan dia tadi tu. Nabi Yusuf menjawab, tidak datang kepada kamu suatu makanan yang diberikan kepada kamu melainkan aku telah memberitahu kepada kamu berdua tentang mimpi tersebut sebelum ia sampai kepada kamu. Okay, maksud ayat ni, salah satu maksud ayat ni, Nabi Allah Yusuf kata apa? Sebelum sampai shift makan ni, kan dalam penjara kan ada waktu pagi mungkin ada pukul sekian-sekian, tengah hari mungkin ada sekian-sekian, malam ada sekian-sekian. Tetam tahu tak dalam penjara berapa ringgit belanja untuk satu kepala? Ha, dekat RM100 sebenarnya kan, 70 lebih. Saya tahu macam itulah. Jadi cukup makan kan dalam penjara, maknanya pun dulu dah ada makan. Jadi Nabi Isa kata apa? Okey, sebelum makanan kamu berdua sampai, aku pasti akan terangkan kepada kamu apa maksud mimpi kamu berdua tu. Okey, kemudian Nabi Allah Isa kata lagi, apa yang aku nak tafsirkan mimpi yang kamu tanya tu, ia sebahagian daripada apa yang diajarkan kepada aku oleh Rab aku. Okey, tetap jelas ayat ni, maknanya Nabi Usul kata macam ni, apa yang aku nak tafsirkan mimpi nanti, itu semua bukan dari aku, tapi yang ajarkan aku itu adalah Rabku, iaitu Tuhanku. Maknanya Nabi Yusuf, dia dah mula masuk jarum. Maksud, faham tak maksudnya? Sebenarnya dia ambil kesempatan nak dakwah. Dia nak bagi tahu awal-awal mimpi itu bukan sebab dia, tetapi sebab Allah. Okay. Kemudian dia kata lagi, dengan sebab itu, Nabi Yusuf kata, disebabkan Tuhanku ajar kepada aku mimpi itu, sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang mereka tidak mahu beriman kepada Allah, dan mereka juga tidak mahu beriman kepada hari akhirat, dan mereka itu menjadi kafir. Okay. Nabi Allah Yusuf ini dia kata, disebabkan Allah itulah yang telah mengajar sebagai mimpi kepada aku. Sebab itu aku tak ikut agama kaum yang tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Okay, setakat ni boleh faham tak ayat ni? Okay. Ayat ini, pengajaran pertama, kita habis dekat ayat ni, tapi ada empat pengajaran. Okay, ada enam pengajaran. Nombor satu, Nabi Yusuf ni, dia ambil peluang, dua orang jumpa dia tadi tu, dia ambil segala bentuk kesempatan dan peluang untuk berdakwah kepada Allahu Azza wa Jalla. Ini peluang baik ni.
Ada faham tak? Sebab apa? Sebab dua orang lelaki itu telah percaya kepada Yusuf. Mereka mengakui Yusuf ni orang baik. Jadi Nabi Yusuf pun ambil kesempatan. Okey. Pelajaran nombor dua. Dibolehkan memberitahu kelebihan diri kepada orang lain jika ada keperluan. Ingat tak Nabi Yusuf kata apa? Dia kenalkan diri dia. Aku ni siapa? Aku beriman kepada Tuhan. Aku tinggalkan kaum yang tak beriman kepada Allah di akhirat. Aku tahu mimpi ni daripada Allah. Okey. Nombor tiga. Mendahulukan perkara yang paling penting dari yang penting. Okey. Antara mentaksirkan mimpi tu dengan mengajak mereka berdua kepada tauhid, kepada mengisah dengan Allah, mana lebih penting? Lebih penting mengajak mereka kenal Allah. Jadi Nabi Yusuf ni dia ambil kesempatan, dia dahulukan dulu. Tapi ingat tadi dia kata apa? Sebelum makanan sampai, cerita tu dah dapat dah. Okey, lepas tu dia ambil peluang cerita tentang bab tauhid. Pelajaran nombor empat. Segala ilmu seperti dapat mentadbir mimpi adalah bersumberkan dari Allah Azza wa Jalla. Kita kena ingat tuan-tuan, kisah Yusuf ni, jangan letakkan Nabi Yusuf ini sampai tahap seperti Tuhan. Kita kena letakkan Nabi Yusuf ni peringkat dia. Dia takkan tahu mimpi itu kalau Allah yang tidak, kalau Allah tak ajak. Kena letak tahap dia macam tu. Itu pelajaran nombor empat. Pelajaran nombor lima. Kewajiban menyeru kepada mengesakan Allah dan kewajiban meyakini adanya hari kiamat. Pelajaran yang keenam, kewajiban berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku perbuatan syirik. Kan Nabi Yusuf kata apa? Aku tak ikut, aku tinggalkan agama kaum. Maknanya kita kena jauhkan diri kita daripada perbuatan syirik dan juga pelaku perbuatan syirik. Okay, kita dah sampai 22 minit. InsyaAllah kita sambung hari yang berikutnya pada keterangan ayat yang satu lagi. Ayat yang ke-38. Moga-moga kita dapat sesuatu, bertambah kefahaman kita, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق الهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته